rasa krimnya itu di dalam tuh nggak bikin gatal. Mana sih ini orang? Mau ditraktir susah banget. Biasanya paling cepet. Nongol. Jam berapa ini janjian? 5 menit telat. Enggak okay. Apa-apa kan? Enggak apa-apa. Tidak. Kalau tamu sih baik banget hari ini. Biasanya lo biasanya aku pelit. Aku tidak mau jajanin tapi emang dia paling pelit banget. Maksudnya kali ini aku akan jajanin kau. Oh iya? Bebas milih apa aja. Oh iya? Dompet tebal. Oke. Ayo kita ada di Seleb Isip Isip. Udah masuk aja. Mbak. Boleh lihat menunya? Oke. Sombong banget yang mau traktir gue. Aku aja yang pesenin ya. Mau makannya apa? Coba gue. Yang entar lu enggak. Masa mau traktir gue enggak boleh minum. Enggak boleh. Mau apa? Ini mau... ada garlic bread. Also ada roti kacang coklat. Pokoknya gue maunya yang manis. Yang asin, terus yang seger, pokoknya yang enak-enak dan yang mahal. Yang traktir mahal. Mbak, coba tolong saya minta yang paling mahal di keluarga. Sebentar ya. Gua nggak yakin. Oke, makanan gini aja dulu. Deh. Pokoknya keluarin yang mahal-mahal. Ya. Biar dia seneng ya. Ih, makasih ya. Terima kasih. Lu baik banget sih, ada apaan sih? Gua emang selalu baik. Pepperoni pizza. Ini dengan suasana yang... Itali. Yang Eropa banget. Guys, mari kita coba. Ini menu pertama yang ditraktir Joe. Iya. Ini bikinnya nggak kaleng-kaleng loh. Ya lu dulu. Ya makan semuanya. Tuh lihat. Lihat kejunya. Mozzarella-nya. Yummy. Yummy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Rotinya lembut terus nggak begitu kering cuy. Betul. Jadi berasa ini juga nih, kejunya berasa banget meleleh. Hmm. Enak. Masih panas. Betul-betul ngerasa seperti kita lagi ada di Eropa ya, Bo. Dengan suasana. Tergantung lo mau ke negara mana. Gue sih cuma cukup ya ke Eropa, terus gue ke Italia nggak apa-apa. Wah ini apa nih Mbak? Oh, teh tarik. Red velvet. Terus ini es teh tarik. Sama ini kopi susu. Es kopi susu. Ah, gue mau red velvet. Boleh. Kita cobain rasanya seperti apa. Apa aja boleh. Yang penting kau seneng deh. Seneng aja. Bo, gue nggak yakin nih ya. Dia red velvet aja udah berapa ini harganya? Oh my god. Gue cobain dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Gimana rasanya? Seger, enak, manisnya pas, wangi red velvetnya tuh kecium banget. Oke, sekarang kita lanjut minum ini namanya es kopi. Jadi ini semua rasanya tuh kalau kita bilang kopi banget berasa. Lanjut berikutnya, es kopinya aku suka banget. Ini juga next. The best. Ini, ayo berdua tarik. Ayo. Mentang-mentang teh tarik ya, kayak tarikan. Teh tarik, ya. Kita tarik ke sini, ya. Tarik ke situ, ya. Tarik ke sini, tarik. Ke tuker aja teh dorong, ya. Biar gue dorong nih orang.
pelan-pelan dong, pelan-pelan dong. Review. Manis. Lu jangan kayak orang kelaparan, ini review. Manisnya pas. Manisnya ini pas. Kenapa ya? Gue minum ini nih tuh manisnya enak gitu loh, nggak terlalu manis. Betul. Biasanya kan kalau udah manis kita males kan. Betul. Minum manis lagi. Tapi abis minum ini, Red Velvet manis. Terus minum ini pun nggak bikin enak gitu loh. Ini beda banget juga. Ini bukan bener-bener bukan rasa kayak tetarik-tetarik yang sasetan gitu yang asal tetarik. Ini bener-bener berasa tetarik. Lu suka? Suka dong. Ini udah tinggal sedikit guys. Mohon maaf ya. Nextnya. Silakan. Lu bener-bener ngerasa di luar negeri nggak sih? Miss Bun. Ini suka apa, banget apa gue. Namanya? Vanilla lemon, pisang coklat. Guys, waktunya kita icip-icip. Seperti apa rasanya meat bun dari traktirannya Joe? Iya dong. Enak banget, enak banget, enak banget. Let's go. Ini berarti dia roti dicampur dengan sama susu. Krim. Oh, krim. Lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lidah aku banget sih makanannya. Masya Allah, lembut banget ya. Gila. Krimnya. 2 juta nih pasti harganya. Bo. Sumpah deh, ini makanannya sebab asyik. Ini makanannya sebab manis, tapi nggak bikin enak. Betul. Jadi, manisnya itu nggak manis yang plek-plek-plek gitu loh. Tapi, manisnya itu yang... Aduh, sumpah deh diomonginnya. Enak banget sih, Mary. Memanjakan lidah. Ini gue suka banget ini. Dan tidak menyakiti lidah sama sekali. Aduh, Masya Allah. Ampun. Ini wajib banget datang ke sini. Siapa sih yang bikin? Kedai ibu saya. Kedai roti ibu saya. Roti ibu lo? Iyalah ibu saya ngaku, yang bikin. Ngaku lo. Masya Allah. Enak banget. Terus ya, rasa krimnya itu di dalam tuh. Nggak bikin gatel. Dia bermain gitu. Enak banget. Oke, sekarang kita makan ini apa? Coklat. Pisang. Roti pisang coklat. Roti bakar ya. Roti bakar. Bakar pisang coklat ya. Iya. Mari kita. Lihat warnanya brown, very brown, tapi bukan warna gosong ya. Oh. Pisangnya langsung keluar, langsung kelihatan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Coklatnya banyak banget. Wuhuu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Rambut ya. Iya, ini benar rotinya lembut banget baru dicolok. Apa coba rasain kesal gitu? Entah banget. Cuman ini spesialnya itu coklatnya berasa banget. Terus ininya lembut. Rotinya tuh lembut banget. Mantap. Benar-benar nih pisang coklat. Kembali lagi. Oke, lanjut. Next. Roti bakar vanilla lemon. Jadi kalau kita lihat bentuknya dibikin manis banget, model-model macam-macam kue tart gitu ya. Kasih cantik ya. Cantik. Padahal ini roti tuh, roti. Dapat lagi yang lembutnya. Tuh kan emang benar. Kalau udah dapat rotinya yang lembut, tinggal topping-toppingnya dirasain. Kita lagi makan biskuit waktu kecil kan. Seriusan lo? Manisnya, manis. Lemonnya, ini manis lemonnya nih. Ternyata waktu aku kecil makan biskuit itu rasanya rasa lemon ya. Coba, cobain ya. Oh, aku baru tahu, jadi... Salah. Oke. Okay. Oh, lemon jadinya gini. Nice, right? Ya kan, ini kayak biskuit yang ada yang dikasih rasa itu, tapi bedanya ini roti. Apalagi, udahlah. Oke lah. Jangan bikin gue deg-degan deh. Pizza jamur. Terima kasih banyak.
pizza jamur. Pizza jamur ini ada porsi seperti ini. What do you think about it? Penonton Selebriti YouTube, nonton semua episode yang udah kita tayangin. Di mana aku makannya rakus, di situlah aku doyan. Jadi besok tolong ya para kreatif, cari makanan yang dia doyan. Please. Pizza jamur, tapi jamur. Pizza jamur ini dipadu dengan jagung, ada saus tomatnya pasti ya, namanya pizza ya. Terus ada mozzarella. Mozzarella tetap lah ya. Pasti lah ya. Wajib lah ya kalau di pizza itu. Satu, dua, tiga. Lu cepet banget makannya. Doyan. Tenang aja, gak makan gue habisin. Enggak, ntar lo habisin. Enggak, ini ya punya gue ya. Sekali lagi, gue tekenin bahwa memang segala makanan tuh, semua makanan tuh semua tergantung dari bahan bakunya, dari rotinya. Iya. Apalagi, Pak Ijo? Sabar ya. Kita lagi ngitung berapa ya tadi ya makanan yang udah keluar nih, berapa kali berapa. Okay. Ini apa, Neng? Tom Yum. Indomie Tom Yum. Indomie Aceh. Lu kok tahu sih kalau gue lagi pengen noodle gitu loh ya? Oke. Kita coba pilihan menu pilihan dari Bang Jo. Indomie Aceh. Indomie Aceh. Gue ada Indomie Tom Yum. Oke, gue dulu makan ya. Oke, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Lidah Asia. Indomie Aceh. Tunggu ya, kita pandu pakai kerupuk ya. Mungkin tujuannya supaya ada kriuknya ya. Ah, seru banget. Oke. Orang Aceh yang ada di daerah sini yang lagi nyari makanan Aceh, nggak usah jauh-jauh, datang ke sini udah pas banget nih. Dan di sini banyak banget mahasiswa-mahasiswi kaya pasti yang ke sini makan. Makanya banyak banget mereka tuh nambah-nambah tuh. Tuh, apa bungkus-bungkus banyak banget. Buat di kosan ya. Bagaimana? Mantap deh pokoknya. Yang aku suka dari dua piring dengan jenis mie yang sama tapi bisa memiliki rasa yang berbeda banget. Indomie Tom Yum. Ini this is it, dessert. The dessert. Oke, jadi tadi apa ini? Apa ini? Tiramisu. Tiramisu cream tapi rasa ice cream. Rasa ice cream. Berarti ini harus dituang? Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat itu di atas ada taburan. Ada coklatnya. Seenak apakah tiramisu? Selembut apa dulu? Selembut apa tiramisu ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Adem banget rasanya. Silakan dilihat. Aduh, do. Ini makan tiramisu ini. Ini ada kremnya kan? Kelihatan enggak? Kayak lagi makan kue ulang tahun banget. Ih, gue ulang tahun. Iya. Makanya lu traktir gue. Iya deh, iya. Boleh deh. Oke. Kan? Roti yang lo siram tadi semakin enak. Bener-bener jadi setelah disiram tuh ada bener-bener iya kan? Kayak jadi lumer dia tuh udah ya? Lembut ya, udah lembut jadi semakin lembut. Lumer. Seperti yang tadi aku bilang, tempat ini tuh banyak banget mahasiswa-mahasiswi yang datang ke sini. Iya. Karena mereka cocok-cocok di lidah. Kan harganya kan juga senang manis-manis ya. Saatnya kita kasih kesimpulan. Yang pertama, kita tadi makan apa? Pizza, pepperoni pizza. Pepperoni pizza. Terus? Terus tadi ada milk bun. Huh? Terus ada roti bakar keju. Roti bakar pisang coklat. Terus ada lagi lemon ya? Vanilla lemon. Vanilla lemon.
Terus ada lagi noodle. Ada lemon, ingat rasa biskuit. Iya, rasa biskuitnya. Jadi semuanya berasa ibu sayah banget. Betul. Semua rasa, jadi banyak pilihannya, tapi rasanya betul-betul punya ciri khas masing-masing. Ini rekomend banget. Rekomend banget kalau misalnya kalian ada di daerah Depok, itu ada di Pondok Cabe, di Sawang, di Cinere, terus di Jakarta juga ada. Di Bandung juga ada. Di Bandung juga udah ada, katanya di Bandung malah lebih rame ya. Okay. Kenyang. Aduh, thank you ya, kamu udah ajak aku makan-makan. Aku pikir kita ini makannya di Eropa gitu ya, ternyata di Depok ya. Depok aja, betul. Like limo cinere. Ya, jadi tadi kamu udah makan banyak banget loh. Abis berapa dolar? Berapa ratus dolar? Nih. What? 130 saja. Makanan segitu banyaknya, segitu enaknya, segitu endolnya. Dua orang, terus kita masih banyak lagi sisanya ya. Betul. Rasa aduh, pokoknya, makannya enak banget. Pokoknya ini seru banget, pas banget buat kantong mahasiswa, buat kantong bapak-bapak irit. Ibu-ibu irit juga. Berarti kamu bos saya yang irit. Iya. Ya, tapi ya walaupun irit, itu makanannya the best. Jadi ternyata ya, makanan enak, makanan yummy, makanan ramah di mulut, nggak perlu mahal. Betul sekali. Sekali lagi, ini ada tempat yang kita rekomendasikan untuk datang. Ya, tempat yang seru banget buat nongkrong, bawa orang-orang tercinta kalian datang ke sini. Betul, hal paling penting karena di sini Google Review tuh bagus banget. Jadi buat kalian yang nonton, kalau kalian datang ke satu tempat terus makanannya enak, tulis. Jangan malas-malas tulis komen. Biar nanti orang-orang juga pada datang. Betul. Ya kan? Tapi ntar kalau gue ke Bandung, gue mampir. Mampir ke sana? Gak ada niat ngajak. Yaudah kita lanjut. Oh iya, ntar gue yang traktir. Di Bandung gue yang traktir ya. Oke. Hal yang tidak akan mungkin, karena jauh banget. Oke. Pamitan, saya Jo Richard. Saya Lia. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Seleb Icip-Icip. And bye-bye di Seleb Icip-Icip. Bye-bye.